Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para dunsana semuanya. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, di mana lagi kalau bukan di JMW Interior Workshop. Saya para dunsana, saya doakan anda semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Para dunsana, banyak yang mendm saya, chat saya melalui WA. Bagi anda yang belum tahu nomor WA saya, lihat banner di belakang. Para dunsana juga mau follow Instagram saya, coba lihat bagian di atas ini ada Instagram saya. Follow Instagram saya, karena di sana juga banyak tips-tips yang akan saya berikan pada Instagram. Para dunsana, ada yang mendm, ada yang mencet saya bahwa bagaimana cara memasang kunci pada sebuah pintu. Ini bukan pintu rumah ya, kunci pintu lemari atau pintu kitchen set atau pintu sebuah mebel. Padahal itu sudah pernah saya buat tutorialnya, mungkin barangkali belum detail. Oleh karena itu, mari kita bikin yang detail. Oke, let's go. Bismillah. Para dunsana, kebetulan saya mempunyai sebuah kotak yang akan saya pasangi kunci di sini, karena ini dia punya pintu seperti ini. Para dunsana, oke, saya akan memasangi kunci pada pintu ini. Dan apa saja bahan-bahan untuk kita memasang kunci pada pintu ini? Pertama-tama saya mempunyai tentu saja sebuah kunci. Saya memakai kunci Huben di sini dengan kode drawer lock HL18122mm. Kunci Huben untuk pintu itu. Nah, para dunsana, setelah kunci Huben, saya memiliki mata bor kupu-kupu seperti ini, ukuran 3/4 yang cocok untuk kunci tersebut. Dan berikut kita punya pulpen. Selanjutnya kita punya siku-siku. Selanjutnya kita menyediakan obeng. Para dunsana, yang tidak harus kita perlukan di sini, saya memiliki sebuah kikir. Kikir ini adalah kikir buatan saya yang dari kaleng yang saya lubangi-lubangi dengan paku, lalu saya belitkan pada kayu yang bulat. Oke, para dunsana, selanjutnya kita memakai mesin impact bore yang nanti untuk mata ini. Selanjutnya saya dibantu dengan bor mesin yang ujungnya untuk obeng. Oke, para dunsana, mari kita memulai memasang kuncinya. Let's go. Para dunsana, satu lagi yang ketinggalan, alat kita atau bahan kita satu lagi, saya memiliki L penahan kunci seperti ini. Karena sistem kunci yang akan saya pasang di sini, kuncinya bagian luar, saya membuat tahanan di sini. Jadi ada dua sistem kunci, kunci yang ditahan dengan L ini dan kunci yang kita pahat bagian dari dinding kabinet untuk memasukkan kuncinya. Ada juga yang kita beri tahanan seperti ini. Nah, sekarang kita memakai kunci yang pakai tahanan tanpa kita pahat atau kita lubangi. Oke, mari segera kita mulai. Para dunsana, untuk memulainya, box ini kebetulan box yang akan saya gantung, berarti bagian tangan-tangan atau kuncinya berat ke bagian bawah pintu. Makanya kita menentukan perletakan kunci bagian ke bawah. Kita menempatkan kuncinya bagian ke bawah karena dijangkaunya areal bawah, karena ini sistemnya gantung. Kecuali lemari kita ini terletaknya di bawah, tentu saja di bagian atas kita memasang kuncinya. Tapi ini karena gantung, kita beratkan di sebelah bawah. Tetapi kalau dia ada berada di tengah, kita pasang kunci di bagian tengah. Kebetulan ini boxnya gantung, jadi pintunya gantung karena ini box untuk emergensi. Ini digantung, maka kuncinya kita pasang berat ke bawah. Dan di sini saya juga ada handle atau tangan-tangannya, akan saya pasang di sebelah bawah seperti ini nantinya. Tentu saja kuncinya di sebelah sini. Oke, nah kita perlihatkan kunci terlebih dahulu. Ini kunci Huben yang biasa akan kita pasang, dan ini ada tahanan ring luar. Apabila anda beli, ini ada tahanan relnya. Nah, untuk pertama-tama kita
mau memasang kunci, kita tentukan arah di mana kunci mau kita pasang. Di sekitar sini, oke, mari kita ukur. Nah, para dunsana, berhubung kunci kita ini berat ke bawah di sini dan kita memiliki tahanan L, makanya kita memasang kunci ilustrasinya di luar bagian luar seperti ini. Karena di sini ada bidang yang akan ini bidang lemari, otomatis pemasangan kunci kita seperti ini. Nah, para dunsana, untuk pemasangan seperti itu Anda pertama-tama harus mengukur ini. Saya dapatkan di sini 1,1. Berarti kita tutup ini, kita ambil 1,1 dari sini. Setelah kita dapatkan 1,1, berarti kunci taruhnya seperti itu nantinya. Setelah 1,1. Nah, setelah 1,1, Anda mengukur center dari lubang kunci ini dari pinggir. Oke? Anda tandai dulu. Apabila kunci Anda taruh di sana, Anda tandai seperti ini pinggirannya. Oke, kita ukur center dari kunci itu. Biasanya ini 1,5. 1,5 pada di sana. Nah, dari garis yang ini kita ambil 1,5 cm. Oke. Nah, untuk mulai pengeboran, kita mulai pada titik yang ini. Karena kunci akan kita taruh seperti itu. Pada di sana. Oke, let's go. Mari kita bor. Oke, para dunsana, mari segera kita bor dengan bor kupu-kupu ini. Oke. Nah, kita lanjut. Coba Anda lihat bagian dalamnya, karena kita mengebor ini tidak harus langsung berjebol, karena bagian di dalamnya adalah melaminto, karena bagian dalam pintu ini melaminto. Ketika kita paksakan langsung berlubang tembus, dia akan pecah melaminto bagian sini. Melaminto bagian ini akan pecah di baliknya. Makanya kita harus jangan langsung tembus dan hati-hati. Para dunsana, dalam mengebor jangan langsung tembus, karena ini HPL dan bagian belakangnya adalah melaminto. Nah, itu apabila udah ada tanda ujungnya, kita bor bagian belakangnya terlebih dahulu kembali. Jangan langsung tembus dari sini, kita bor dari baliknya ini juga, supaya jangan melaminto ini jangan pecah. Oke, para dunsana, mari kita bor bagian dari sini. Nah, para dunsana, bagian yang sudah kita bor di sini dan di baliknya udah tembus sedikit, kita ambil bagian sebelah ke dalam itu, kita bantu bagian pengeboran seperti ini supaya melaminto bagian dalam ini tidak pecah, sehingga hasil pengeboran kita rapi. Oke, para dunsana, boleh kita kembalikan ke bagian depan lagi. Nah, dunsana, ini bagian depannya sudah kita bor kembali, karena bagian melaminto itu tidak akan pecah karena sudah kita bantu. Oke, para dunsana, lubang kuncinya udah ready dan coba Anda lihat bagian belakangnya. Jadi kita mengebor rapi kalau kita bor timbal balik. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan kuncinya. Nah, para dunsana, Anda mungkin bertanya apa guna alat ini. Alat ini adalah apabila kuncinya itu mampet, kita tinggal gosok seperti ini. Kita kikir seperti ini. Itu gunanya apabila kunci dimasukkan mampet. Kebetulan kunci kita tidak mampet, kita tidak memakai alat ini. Di sana, memasukkan kunci, kita buka ring ini dulu. Terus, baru kita masukkan kuncinya. Seperti ini. Nah,
rank itu sendiri akan kita taruh di bagian sini. Oke, peradun sana. Nah, setelah itu mari kita sekrup bagian kunci di belakangnya. Kita sekrup bagian ini. Oke, peradun sana. Let's go, mari kita sekrup. Oke, dun sana. Sekarang kita pasang sekrupnya. Oke, ready? Mari kita tutup pintunya. Oke, ready, let's go. Kita pasang ring kembali. Kita ambil kuncinya. Kita tes. Nah, para dun sana, setelah kuncinya terpasang, tentu setelah kita putar-putar kunci ini, dia belum nyantol. Nah, seperti ini, dia belum nyantol. Jadi inilah guna cantolan ini untuk cantolan dari kuncinya yang di sini. Maksud cantolannya adalah untuk tahanan kunci yang ini. Setelah kita buka tutup kuncinya, dia belum nyantol di sini karena belum ada tahanan. Makanya saya mau memasang tahanan ini di sini. Oke, para dun sana, kita bikin cantolannya. Pertama-tama ini kita tandai. Kita tandai dahulu di mana lurusnya tempat cantolan. Oke, okay, let's go. Kita tandai dun sana. Sekitar di sini. Oke. Okay. Selanjutnya mari kita skrup. Oke, para dun sana, ready. Oke, ready, dan sekarang mari kita tutup. Dan kita kunci. Oke. Dan ini sudah tidak bisa kita buka kembali. Kita buka, oke. Dan dia udah nyantol. Dan kita tinggal kasih handle di sini. Let's go. Peradun sana, kita memasang handle pas di atasnya dan kita tandai. Kita juga bor. Oke. Dan kita pasang skrupnya. Dan tinggal kita dratkan di sini. Kita kencangkan skrupnya pada di sana. Oke, okay, ready. Alhamdulillah, telah selesai kita dalam pembuatan pemasangan kunci. Bagi dun sana yang belum tahu cara memasang kunci, cukup simpel karena kita memasang kunci huben yang tipe 1 putar itu cukup gampang. Oke, okay, para dun sana, semoga ini bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.